Chicken curry with noodles. Aduh, ini kelihatannya menarik banget. Gue harus coba banget nih. Dan ini yang beef yakiniku. Gue udah gak sabaran pengen cobain. Jadi langsung ini cara masaknya sama. Tinggal dibolong-bolongin banyak, terus masukin microwave selama 4 menit. Pokoknya di sini ya 4 atau 5 menitan deh nih. Di sini ada. Mantep ya. Ini juga nih kelihatannya manis-manis gurih nih pasti. Mari kita coba. Ini udah gue panasin, ini masih ngebul, wangi banget, ini wangi karinya, wangi banget. Terus ini yang tadi, apa namanya gue lupa, ini yang teriyakinya nih. Kelihatan lembut, nasinya juga pulen banget men. Mantap. Mari kita coba. Halo guys, balik lagi sama gue Agnes. Jadi sekarang gue mau nyobain yang Fiesta itu. Tadi gue udah panasin. Dan ini wangi banget, asli wangi banget. Gue penasaran langsung dulu yang kari, spaghetti karinya ya. Wangi banget asli. Tuh. Kita coba ya. Sebelum makan kita doa dulu. Amin, makan. Kita aduk dulu. Ini wangi banget asli. Wow. Tapi yang kalau yang spaghetti kari ini kayaknya ada kering. Tapi apa, kita coba ya. Dan ini kelihatan banget spaghetti lembut. Seperti bayangan gue, kari banget. Kayak rendang ya. Santan banget gitu loh. Wow. Wah, ini enak. Kalau lebih bercair, maksudnya lebih ada kuahnya, pasti lebih mantap lagi, men. Ini rasanya udah enak banget sih. Enak. Dagingnya juga ya, untuk agak segini oke lah. Maksudnya banyak juga gitu dia. Tuh. Warnanya kari banget ya, bersantan banget. Ayamnya. Ayamnya banyak banget tuh. Wah. Ini enak sih. Dan spaghetti dia lembut banget. Asin, gurih dan bersantan.
Wadidaw, wadidaw. Udah habis. Mantap jiwa, udah jatuh. Habis. Ini yang beefnya. Beef itu. Wow. Dan nasi dia pulen loh, beneran asli. Kita ambil ini, masukin ke sini ya. Nasi. Terus ambil ke sini. Nah, ada jagung, wortel sama buncisnya sama dagingnya. Ini sih sesuai dugaan gue kayaknya mungkin manis dan gurih. Kita coba ya. Bener. Manis, gurih. Dan ada wangi. Oh, ada bawang bombay juga nih kayaknya. Wah, wow, dia ngasih dagingnya banyak loh. Tuh. Ini taruh di nasinya tuh. Ini nasinya, nih dagingnya segini banyak. Banyak banget asli. Untuk harga 15.000 worth it banget. Wow. Ini enak. Ini enak, men. Dan dagingnya lembut. Wah. Kalau lo orang yang belum nyobain makanan ready meal-nya Fiesta, harus banget. Gue cobain ini udah 4 menu. Dan masih banyak yang pengen banget gue cobain, kayak yang sate, terus carbonara, sama apa lagi gitu, banyak deh. Dan ini sejauh ini enak banget, men. Yang paling enak itu rendang. Rendang, terus ini, yang beef, terus yang tadi baru gue cobain tuh, yang spaghetti curry, terus spaghetti yang bolognese. Spaghetti bolognese itu ya rasa bolognese gitu aja, rasa yang tomat gitu kan. Tapi ini daging loh, men. Meat. Oh my gosh, tuh. Wow. Jagung, ada jagung. Terus, apa namanya tadi? Jagung, wortel. Wow. Gila tuh. Dagingnya lembut banget. Wow. Lembut, manis, gurih, asin. Wah, ini enak sih. Ini gue tuangin semuanya. Disini. Wah, ini enak. Fix, gue akan beli lagi. Anjir. Kan kalau lagi lebaran gini, jadi ini gue review di hari Minggu sesudah puasa terakhir. Nah, kalau makanan pada tutup, lo orang beli ini di Lotte kayak di Farmer buat makanan sehari-hari. Oke banget. Ini yang ini sih nilainya gue kasih nilai 8 sih. 8. Gila. Dan porsinya banyak. Nasinya pulen. Aduh, gue kalau ketemu makanan enak begini tuh seneng gitu, happy gue.
Aduh, tuh. Ai. Bumbu dia juga enak. Aduh, gila. Gila ya. Wah, ini enak sih. Wah, wow. Habis dua.